Ya ampun, rambutnya Marvel udah panjang sekali. Sebentar ya. Good morning, Miss. Hai, good afternoon. Udah siang ya? Good afternoon, Miss. Hai, good afternoon. Good afternoon, Miss. Hai, good afternoon. Semuanya dengar suara Miss? Dengar Miss. Dengar Miss. Dengar Miss. Dengar Miss. Dengar Miss. Dengar Miss. Siap. Coba di chat teman-temannya yang ikut English Club. Ayo teman-teman join, join Google Meet. By the way, semua sudah makan siang? Belum. Sudah. Belum, Miss. Belum, Miss. Why belum? Kan Miss udah ingetin, ingat makan siang dulu. Jangan nanti di tengah perjalanan kalian makan nasi. Kalau makan snack enggak apa-apa. Matiin lagi minyak kalau enggak. Tunggu lagi 5 menit ya. Kalau belum ada yang join lagi, kita mulai aja.
So you guys, how are you today? I'm good, Miss. I'm great. Okay, nice. Hi, Chita. Hi. Berarti semua sudah selesai belajar ya di kelas ya? Sudah. Alright. Hai Bianca. Halo Miss. Gaby udah belum masuk. Siapa lagi teman kelasnya yang belum join nih kira-kira? Tunggu ya. Hi. Oke, lagi 3 menit. Kita tunggu lagi 3 menit. 3 menit. Sinyalnya kalian aman di rumah? Aman, Miss. Agak. Oke, okay, nice. Hi Glory. Hi me. Satu menit ya. Kita tunggu. Baik, Miss. Baik, Miss.
Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Sudah siapin alat tulis sama bukunya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. All right. Okay. So, let's we start. Misalkan share screen di sini ya. Sudah terlihat di sana di layar anak-anak? Sudah, Miss. Oke. Okay. Remember what is our material for today? Who can read the material? Self-introduction. Perkenalan diri. Alright. Perkenalan diri. Okay. So today's material is about self-introduction. Ya, self-introduction itu artinya perkenalan diri. Nah, kalau biasanya kan anak-anak perkenalan diri kalau di dalam bahasa Indonesia paling cuma halo semua, nama saya Jubilan, halo semua, nama saya Ella, gitu aja kan. Nah, supaya lebih lengkap lagi menggunakan dan lebih baik dan lebih bagus lagi menjadi point plus lagi, kalian bisa gunakan bahasa Inggris. Nah, apa saja yang bisa kita sampaikan ketika perkenalan diri? Ini pernah kalian dapatkan di kelas 1 ya, materi memperkenalkan diri saat bertemu dengan teman baru. Misalnya yang pertama yang harus kalian sebutkan tentu saja, apa ini? Mama. Full name. Artinya nama lengkap. Nama lengkap. Yap. Nah, nama lengkap. Ya, betul. Yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan nickname. Nickname itu apa? Ada yang tahu? Nama pendek. Nama pendek. Yes. Nama panggilan. Nama pendek. Oke, nama panggilan ya, atau nama pendeknya kalian. Karena kan biasanya ada aja orang yang misalnya namanya Gede, Ngurah, Bagus, O, Orleno, Ontento gitu. Panggilannya OO gitu kan biasanya. Jadi orang bingung dari mana dapat OO. Kalau kita nggak memperkenalkan diri kan jadi kita nggak tahu. Jadi selain nama panjang, kita perlu sebutkan nickname atau nama panggilannya. Kemudian age. Age itu apa? Umur. Ya, umur ya. Tapi ini biasanya. Ya, betul. Jadi boleh disebutin, boleh tidak. Bentar, kayaknya ada yang baru join lagi. Oke, nah ini boleh anak-anak sebutkan, boleh tidak kalau masalah umur. Kemudian origin atau asalnya atau country-nya, negaranya dari mana. Asalnya kalian dari Jawa misalnya atau dari Bali misalnya. Kemudian Bali. Ya. Kemudian address. Address itu ada yang tahu apa? Alamat. Ya, betul. Alamat ya. Alamat rumah tinggalnya, karena supaya tahu oh rumahnya ternyata dekat sama rumahku, atau rumahnya jauh sekali ya dari sekolah. Jadi kalau pada saat kalian disuruh ada kerja kelompok, jadi udah tahu nih alamat temannya yang mana yang dekat rumahnya. Next ada apa ini?
Hobi ini juga perlu kalian sampaikan supaya kalau ada yang hobinya sama kan lebih nyambung kalian ajak ngobrol. Ih, hobinya dia nyanyi nih, sama kayak aku hobi nyanyi. Hobinya main game. Misalnya, game apa yang kamu mainin? Aku main Free Fire sekarang, atau aku main Mobile Legends sekarang. Ih, aku main Roblox loh gitu. Misalnya main game itu ya. Terus jadi bisa sama-sama sharing tentang gamenya. Jadi sharingnya juga tentang hal yang positif ya. Jadi bukan yang jelek-jelek di sharing ke temennya. Selain itu misalnya nari juga, oh aku bisa nari Bali, oh kalau aku nari modern, oh boleh tuh saling sharing gimana sih nari modern, gimana sih nari Bali gitu. Next ada apa nih? Favorite color. Jadi warna kesukaan temennya apa? Kalau sama-sama suka warna biru, bisa bareng-bareng. Warna apapun itu kesukaannya. Jadi ada kesamaan itu lebih seru ya rasanya kalau punya temen yang sama-sama hobinya sama, rumahnya dekat, warna kesukaannya sama gitu. Oke, next. Yang terakhir ada favorite food. Makanan kesukaan. Betul sekali. Makanan kesukaan. Jadi kalau misalnya temennya ada yang suka makan mie goreng gitu kan, sama-sama suka makan mie goreng. Kemudian temennya ada yang suka makan spaghetti, pizza, sama-sama nih aku juga suka. Oke, sekarang waktunya kita melihat berikutnya. Contoh di sini. Anak-anak dengerin Miss dulu ya. Nanti kalau Miss tanya baru open mic. So ini example ya, artinya contoh. Contoh memperkenalkan diri, anak-anak bisa menggunakan seperti kalimat yang ada di sini yang Miss contohkan. Hello friends atau greeting. Yang pertama kali kita sebutkan adalah greetingnya. Misalnya kan ada greeting tuh ada good morning, good afternoon, good evening, halo, hi gitu ya. Jadi di sini contohnya pakai hello friends, let me introduce myself atau I would like to introduce myself. I'm going to introduce myself. Jadi ini openernya, openingnya, pembukaannya kalau kalian mau memperkenalkan diri. Kalau bahasa Indonesianya kan hai teman-teman, perkenalkan nama saya, kan gitu biasanya. Nah, kalau di bahasa Inggris bisa kalian tambahin biar lebih keren lagi. Hello friends, let me introduce myself atau I would like to introduce myself atau I'm going to introduce myself. My name is Amanda Ariana. Ini full name-nya dia. And you can call me Amanda. Jadi kalian bisa memanggil aku Amanda. Ini nama panggilannya. Next, I'm 8 years old. Saya berumur 8 tahun. Asalnya dari mana ya, Amanda? I'm from Bali. Saya berasal dari Bali. I live in Denpasar. Saya tinggal di Denpasar. Nah, di Denpasar ini dia menyatakan tempat tinggalnya secara general ya, secara umum. Jadi enggak kompleks, enggak spesifik. Enggak tahu kita di mana, nomornya, gang berapa gitu. Jadi dia hanya menyebutkan I live in Denpasar. Next, my hobbies are reading books and traveling. Hobinya ada dua. Jadi dia menggunakan my hobbies are. Kalau hobinya ada dua, dia pakai ditambah di sini bis es-nya dan are, menggunakan are. Jadi kalau cuma satu, dia bilangnya my hobby is. Tapi kalau dua, hobinya my hobbies are. Reading books and traveling. Jadi hobinya dia membaca buku dan jalan-jalan. Next, my favorite color is pink. Warna kesukaanku atau warna favoritku adalah warna merah muda. The last, my favorite food are fried chicken and noodle. Jadi favorit makanan favoritnya dia ayam goreng dan mie. Nah, ini example-nya ya, anak-anak.
siapa di sini coba satu orang Miss tunjuk ya. Satu orang untuk coba mengungkapkan atau menyampaikan example yang Miss contohin ini. Coba Felicia, boleh open mic. Open mic. Felicia. Hello friend. Hello friends. Pilih my name. Let me introduce myself, itu dulu disebutin. Let me introduce myself. Okay. Hello friends. My name. Felicia Elina. You can call me. You can call me Amanda. Felicia. No, I think ikutin apa yang ada di example. Bukan namanya Felicia, ikutin yang dicontohin di sini. Baca aja yang ada yang Miss kasih contoh di sini. Ulang ya. 1, 2, 3. Yeah. Hello friend. Let me introduce myself. Okay. My name is Amanda. Ariana, You can call me Amanda. You can call me, okay? I am. You can call me. Yep. Amanda. I'm eight years old. What? 8 years old. Okay, next. I'm from Bali. Okay. I live in Denpasar. Okay. My hobbies are Reading books and traveling. Okay. Then my favorite color is pink. Okay. Next. My favorite food are fried chicken and noodle. All right. Thank you Felicia. Good job. And next coba Miss minta atau ada yang mau menawarkan diri? No. Ayo, no. Siapa yang berani? No. No. Leandra, angkat tangan. Coba no. Leandra. No. Leandra, coba. No. Hello friends. Greeting. Let me. Introduce myself. Nice. Hello. Ini kan I call like my name. Like so. My name is Amanda. Then apa
Amanda, nickname I am 8 years old. I am 8 years old. Next. I am from Bali. I am from Bali. Okay. And I live in Denpasar. Denpasar. My hobby. Reading books. Reading books. And traveling. My favorite color is pink. My favorite food are fried chicken and noodle. Okay, thank you, Leandra. Anyone who want to read the example? Siapa Sasha? Okay, Sasha. Let's go. Let me introduce myself. My name is Amanda Ariana. You can call me Amanda. I am 8 years old. I am from Bali. I live in Denpasar. My hobbies are reading books and traveling. My favorite color is pink. My favorite food are fried chicken and noodles. Nice, very good. Anyone, siapa yang mau lagi? Sasha, bagus sekali. No. Saya miss. No. Who said saya? No. Saya miss. Siapa tuh? Oh, Afrin. Satu orang lagi ya. Afrin, coba. Hello friend, let me introduce myself. My name is Amanda Ariana. You can call me Amanda. I am 8 years old. I am from Bali. I live in Denpasar. My hobbies are reading books and traveling. My favorite color is pink. My favorite food are fried chicken and noodle. Yay, good job. Wah, pintar-pintar ternyata ya. Okay. So, ini adalah example untuk memperkenalkan diri. Okay. Selain kalimat yang tadi, yang bisa kita pakai saat memperkenalkan diri itu seperti ini. Misalnya untuk nama. Kalau tadi kan my name is, gitu aja kan biasanya yang kita tahu. Nah, selain my name is, kalian bisa mengucapkannya dengan seperti ini. Misalnya, I'm Steve. Jadi, selain kata my name is Steve, bisa kalian gunakan I'm Steve, gitu. Atau, my full name is Melody. Atau you can call me Melody. Ini yang untuk nickname. Atau kalian bilang my nickname is Jubilan, gitu misalnya. Nah, selain itu, yang age, yang untuk umur, juga kalian bisa bilang yang seperti tadi, I am 8 years old. Atau I'm nearly. Jadi umur yang kalian bisa gunakan, umur yang kalian sekarang berapa, disesuaikan. Kemudian untuk country atau originnya atau asalnya kalian bisa gunakan seperti ini. I'm from, seperti tadi, I'm from Bali atau I'm from Java. Terus I come from Bali, saya berasal dari Bali, bisa seperti ini digunakan. My hometown atau kampung halaman saya di mana? Atau I'm originally from, saya asli Bali, gitu misalnya. Nah, untuk address bisa dipakai I live in. Saya tinggal di kota mana? Di Denpasar, di daerah mana? Sesuaikan dengan diri kalian. Kemudian
bisa juga pakai my address, alamat saya di mana. I live on, jadi tempat tinggal kalian di jalan mana, atau I live at. Nah, kalau yang I live at ini, saya tinggal di yang alamatnya lebih spesifik kalian ucapin. Jadi dari nama kotanya atau dari disebutin blok gang rumahnya sampai ke nomor rumah kalian. Nah, di sini Miss jelaskan lagi penggunaan in, at, sama on di address. Kan tadi ada I live in Denpasar. Kapan kalian bisa gunakan in, kapan kalian bisa gunakan on, dan kapan kalian bisa gunakan at saat memberi tahu orang-orang alamat rumah kalian. Penggunaan in. Kalau kalian menggunakan in, nanti misalnya saat perkenalan, itu menyebutkan keberadaan suatu daerah, pulaunya di mana, atau kotanya, negaranya, provinsinya, benuanya, dan sebagainya. Jadi, kalau kata in ini digunakan untuk menunjukkan suatu tempat yang luas, yang umum, ya. Jadi dia nggak spesifik. Kayak tadi kan Denpasar, Denpasar di mananya. Jadi dia belum jelas ya kalau kita gunakan in. Kalau misalnya Dalung, Dalung di sebelah mananya, nggak tahu. Dan di Batu Bulan, Batu Bulan sebelah mananya, gitu. Nah, tapi kalau on atau at, kalau on biasanya digunakan pada saat menunjukkan tempat yang bersifat umum, tetapi lebih spesifik dari in tadi. Jadi dia biasanya menjelaskan alamat atau nama jalannya aja. Misalnya, nih di sini ada contoh. I live on Sriwijaya Street. Jadi dia sebutin nama jalannya aja di Jalan Sriwijaya. Kemudian I live on RA Kartini Indramayu Street. Jadi di Jalan Indramayu Kartini Indramayu. Atau I live on Sudirman Street, jadi jalan rumahnya aja yang disebutin. Tapi kalau at, dia lebih bersifat spesifik. Jadi orang gak perlu lagi mikir di sebelah mananya ya, di daerah mana ya, jalannya mana ya. Jadi kalau menggunakan at, ini sama ya artinya in, on, at itu sama artinya di pada saat menjelaskan alamat kalian. Tapi perbedaannya kalau in itu dia secara umum, kalau on dia lebih spesifik lagi daripada in, dia menjelaskan jalan rumahnya. Kemudian kalau at ini yang paling lengkap pada saat kalian menyebutkan alamat kalian, yang paling lengkap, yang bersifat spesifik. Jadi kalian sebutin nama kotanya, nama jalannya, sampai ke nomor rumah kalian. Jadi orang tuh gak perlu lagi nanya di mana alamatnya, yang udah disebutin itu tempat yang dimaksud itu sudah bisa ditemukan. Jadi pada saat menggunakan at, orang tuh sudah langsung tahu, oh di sana, oh rumahmu di sana. Jadi udah langsung tahu itu ya. Jadi nggak perlu mikir lagi. Nah ini contohnya, I live at Banjar Lebak Gentuh Street number 23 Dalung. Nah ini sih disebutin Banjarnya di Banjar Lebak, jalannya di Jalan Getuh, dan nomor rumahnya nomor 23 di daerah Dalung. Ya. Ini perbedaannya menggunakan in, on, dan at saat nanti kalian memperkenalkan diri, menyebutkan alamat rumah tempat tinggal kalian. Nah, ini ada pada saat menyebutkan hobi, kalian juga bisa menyebutkan atau favorite color, favorite foodnya kalian. Kalian bisa sebutkan seperti ini. I like atau I love, I enjoy. Jadi saya suka bernyanyi, I like singing, I love dancing, seperti itu. I'm interested in, saya tertarik pada apa hobi kalian. I'm good at, my hobby is, yang seperti tadi, my hobbies are. Seperti yang Miss sampaikan tadi, perbedaannya hobby is dan hobbies are. Hobby is hanya satu saja kalian sebutin hobinya. Kalau hobbies are seperti ini, ada tambahan es dan are di sini.
dia menyebutkan dua atau lebih hobinya. Ya, jadi kalau kalian nyebutin dua hobinya kalian, kalian pergunakan yang mana? Hobi is apa hobbies are? Kalau nyebutin dua hobi. Hobbies are. Yeah. Very good. Ya, yeah, betul sekali. Jadi kalau nyebutin dua hobi, pakai yang hobbies are. I have a passion for, saya tertarik pada apa? My favorite color is, my favorite food is, atau kalau misalnya dua suka warna atau makanannya, my favorite colors are, my favorite foods are. Jadi kalau pokoknya kalau dua dia pakai s atau es tambahannya dan are ditambahin kalau sebutnya lebih dari satu. Ini ada daftar-daftar hobi yang bisa kalian tiru, bisa kalian pakai nanti kalau misalnya sudah disuruh membuat introduction, reading membaca, writing menulis, drawing menggambar, singing bernyanyi, dancing menari, listening music mendengarkan musik, cooking, watching movies, playing game, playing soccer, swimming, fishing, doing exercise atau sport, dan lain sebagainya. Ya, nanti anak-anak bisa lihat di sini atau cari yang lain. And then udah ketahuan deh. Okay, next di sini ada soal sedikit. Kalau misalnya ini ya, good morning my friends, I would like to introduce myself. Kira-kira habis my di sini yang ditanda di garis bawahi ini, is Cecep Gonzales ini apa? My full name from years old. Apa? Full name. Oke, betul. Full name. Cecep Gonzales. But you can call me Gogon. Nah, ini kayak Miss yang tadi Miss bilang ya. Namanya Cecep Gonzales, tapi panggilannya Gogon. Jadi jauh sekali ya dari nama panjangnya dia. Oleh sebab itu kita perlu memberikan nama pendeknya kita atau nickname. And then I am 10 years old. So, I am 10 years old now. I am blank Karawang. I'm from Karawang. And I blank Pesona Gria Indah Blok A 5 number 14 Sinabaya East Teluk Jambe Karawang West Java. I live at. Jadi I dia kenapa at. Menggunakan at di sini? Karena because. Kenapa dia pakai I live at bukan I live in atau on? At. Lengkap. Siapa yang bisa jawab? Alamat hobi. Ya, kenapa? Karena dia menggunakan alamat lengkap. Ya, alamatnya lengkap ya di sini. Ter. Kemudian next, my blank is reading book. My hobby is reading book. Beside reading book, I also love cycling and watching TV news program. My blank is favorite. So, and of course the last one. Color. Yes. My favorite color. Favorite color. My favorite
My favorite color is white. I like to eat spaghetti. Spaghetti. I think that that's all. Thank you. Okay. Next, siapa yang mau membaca ini? Coba Miss mau dengar suaranya. Suaranya siapa nih lagi yang ada di sini nih? Wait. Miss mau dengar suaranya Kiran. Kiran, coba Kiran. One, two, three, go. Kelihatan? Gimana Kiran, kelihatan? Oh, wait, wait. Bentar, bentar. Nih, sini udah kelihatan? Enggak. Udah kelihatan? Ini. Oke, Kiran, coba Kiran. Pakai namanya saya? Pakai yang ada di sini dulu. Dibaca ya? Yes, of course. Good morning, my friend. I would like to eat root. Myself. My full name is Cecep Gonzales. But you can call me Gogon. I am 10 years old. Now I am from Karawang. I live it at Pesona Gria, Indah Blok E14 Sinabaya is Teluk Jam West Java. My hobby is reading book beside reading book. I also love cycling and watching TV news program. And then my favorite color is white. I like to eat spaghetti. I think that's all. Thank you. Okay, thank you, Kiran. Okay, next, coba Melody.
Is Melody here? Yes, Miss. Okay. Please read this example. Good morning, my friends. I would like to introduce myself. My full name is Jacob Gonzalez, but you can call me Gogon. I am 10 years old now. I am from Karawang. I live at Pesona Pria Indah, Block A5, number 14, Sinabaya. East Teluk Jambe, Karawang, West Java. My hobby is reading books. Besides reading books, I also love cycling and watching TV news program. My favorite color is white. I like to eat spaghetti. I think that's all. Thank you. Thank you, Melody. Very, very nice. Excellent. And then next, I need the boy who want to read this example. Tadi kan udah para cewek-cewek. Coba sekarang yang laki-laki. Siapa yang bisa bantu Miss? Leandra udah tadi. No. I need someone who want to read this example. The last. I am Miss. Okay, Steve. So, try to read this. Good morning, my friend. I would like to introduce myself. My full name is Jacob Gonzalez, but you can call me Gogon. I'm 10 years old. No, I'm from Karawang. I live at Pria Indah Block. E5. Number 14. Sinabaya. Terus Teluk Jambe. Karawang. West Lava. Java. Yeah. My hobby is reading book. Besides reading book, I also love cycling and watching TV news program. My favorite color is white. I like to eat spaghetti. I think that's all. Thank you. Okay, very good. Thank you, Steve. Okay, so for now, that's all about our material about self-introduction. And now, kalian buat your self-introduction. Ya, jadi giliran kalian. Ini kan udah Miss kasih contoh ya, beberapa dan penjelasannya yang bisa kalian pakai. Terus pada saat menjelaskan address atau alamat kalian, kalian pergunakan in, on, at, yang mana. Terus sapaannya apa, terlebih dahulu greetingnya apa. Terus kemudian I would like to introduce myself atau let me introduce myself, gitu pembukaannya. Kemudian baru sebutin
apa yang kedua, yang ketiga setelah menyebutkan pembukaan tadi? Umur. Belum, sebelum umur. Nama. Ya, nama. Your full name. Nama. Nama panjangnya, kemudian baru nama panggilan, nickname. Kemudian umur. Asalnya kalian dari mana? Kemudian address, alamatnya, alamat rumahnya, terus ingat pergunakan in, on dan at-nya tadi seperti yang sudah jelaskan. Hobinya, kalau hobinya satu pakai my hobby is, kalau hobinya dua pakai my hobbies are. Army. Ya. Kemudian my favorite color is pink. Ini juga kalau hobinya satu pakai my favorite color is, kalau dua pakai colors are. Kalau food juga gitu, foods are atau food is. Kemudian isi kalimat yang terakhir seperti yang tadi. Oke, okay, I think that's all. Thank you. Gitu ya. So minggu depan let we practice it. Kalian yang gilirannya kalian yang miss coba satu-satu, kalau ada waktunya sempat semuanya bisa miss coba satu-satu, kalau enggak beberapa dulu miss bagi. Gilirannya untuk memperkenalkan diri ya. Siapkan diri for next meeting. Siapkan your self introduction-nya. Introduction atau perkenalan dirinya kalian, kemudian nanti misalkan coba di Google Meet lagi. Oke. Wah, ada yang baru join ini. Udah mau selesai kita. Bagus ya ini yang baru join ya. Iya miss, saya miss. Why baru join? Kemana tadi? Ya, oke. Nah, ini kan miss coba rekam ya tadi. Nah, kalau yang telat join, mungkin nanti miss akan coba upload ke YouTube kalau memungkinkan. Nanti yang mau lihat lagi hasil pembicaraan kita hari ini bisa lihat di YouTube. So, do you guys have any question for today? Okay. Untuk minggu depan, I'm not miss. Ya, minggu depan kalian tulis dulu di buku tugas, di buku kosong yang miss suruh siapin itu. Setelah itu, kalian boleh baca atau boleh hafalin. Kalau bisa hafalin lebih bagus. Kan masih ada waktu nih seminggu, kalian persiapkan diri. Tapi kalau misalnya masih sibuk nih sama tugas-tugas di kelas, it's okay, kalian boleh sambil baca yang kalian tulis tentang your self introduction. Ya, Beth sudah buat miss. Sudah, wow, very good. Jadi tinggal ngafalin ya. Minggu depan berarti sudah siap untuk miss tunjuk. Ya, Beth juga sudah hafal miss. Oke, okay, minggu depan siap untuk miss tunjuk ya. Oke. Okay. Minggu depan kita practice dan tidak apa-apa kalau masih ada yang salah karena ini kita kan sama-sama belajar ya. Enggak usah diketawain kalau temannya salah. Karena kan namanya juga belajar, jadi enggak apa-apa kalau masih ada yang salah. Kalau yang sudah bagus ditingkatkan. Jadi tidak masalah. Kalau masih ada kalimat atau pengucapan yang salah. Oke, guys. I think that's all for today. Thank you for joining our meeting today. And we will meet again on next apa? Hari apa sekarang? Senin ya. On next Monday. Ya? Bentar, Miss mau ngambil take a picture dulu. Miss mau take a picture first. Bentar ya. Ini masih ada yang belum open cam apa? Ini ya Miss yang bermasalah. Coba open cam semua. Kiran,
Kiran, open cam Kiran. Okay. Glory, Glory, where are you, Glory? Yes. Okay. I'm here. Ini siapa nih? Mira. Siapa namanya ini? Tara, Tara. Tara belum open cam. Nama Mira. Ya, itu dah Mira, itu Tara. So, kita ini ya, take a picture. Bentar. Miss mau ini dulu. Save. Udah. Sabar, sabar. Be patient, please. Wait a moment. Okay. One, two, and three, cheers. Take a picture, take another picture. Once again, one, two, three, cheers. Okay, guys, thank you. And I'll see you guys on next Monday. Bye. 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 B